saudara Pak Sari, saudara Menggola, di dalam grup ini, ini adalah melambangkan dikuburkan bersama dengan Yesus, dan keluar nanti dari Yesus ini adalah dibangkitkan menjadi hidup yang baru. Ya. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi masa yang akan datang bagi Bapak Pak Sari. Ya. Sebagaimana kita bernyanyi, sebagaimana ku datang padamu Yesus. Sebagaimana ku ada, ku datang padamu Yesus. Panggilanmu aku terima, ku datang domba Allah. Panggilanmu aku terima, ku datang ya domba Allah. Tuhan Allah yang berkata dan berkata, pada saat ini engkau melihat dari tahtamu yang kudus, Anak Tuhan, Indra Yohanes Pasal itu, menyerahkan diri, dibaptiskan di dalam air yang sederhana. Biarlah kiranya dengan baptisan ini, engkau akan dikuburkan di dalam kehidupan yang lama, dan akan keluar dari air ini menjadi manusia yang baru. Manusia yang bertobat sepenuhnya, meninggalkan dosa kesalahan. Saudaraku, Indra Yohanes Pasal itu, oleh karena iman percaya, oleh karena engkau menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, pada hari ini saya sebagai pendeta di dalam gereja Tuhan membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana aku ada, ku lari padamu Yesus. Sebagaimana ku ada, ku lari padamu Yesus. Darahmu basuhkan dosa, ku datang domba Allah. Darahmu basuhkan dosa, ku datang ya domba Sebagaimana ku ada dalam pergumulan dosa, sebagaimana ku ada dalam pergumulan dosa, berikanlah padaku kuasa, ku datang ya domba Allah. Berikanlah padaku kuasa, ku datang ya domba Tuhan Allah yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga.
pada siang hari ini engkau melihat dari tahtamu saudara kandung Mikael Nenggula, menerima engkau sebagai juru selamat. Biarlah kiranya pertobatannya, penerimaannya kepada Yesus Kristus akan dia hidupkan dalam hidupnya setiap hari. Dan kelak saat dia keluar dari tempat ini, dia akan hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup benar di hadapan manusia, menjadi berkat bagi sesamanya dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku Mikael Nenggula, oleh karena iman percaya, oleh karena engkau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya pendeta di dalam gereja Tuhan membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana ku ada miskin, malang dan berduka, sebagaimana ku ada miskin, malang dan berduka, ku bawa padamu semua, ku datang ya domba Allah. Ku bawa padamu semua, ku datang ya domba Allah. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang di hadapan mendoakan saudara kami Desa hari ini. Engkau tahu dosa-dosa pergumulannya selamat. Tuhan ampunlah kiranya dosa kesalahan. Tuhan, saat ini dia menerima engkau sebagai juru selamat. Biarlah kiranya dia akan Tuhan pakai di kemudian hari menjadi alat yang berharga di tangan Tuhan. Saudaraku Desa hari, oleh karena iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan engkau menerima dia sebagai penolong hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya, maka saya sebagai pendeta di dalam gereja Tuhan datang membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana ku ada, terimalah aku ya Yesus. Sebagaimana ku ada, terimalah aku ya Yesus. Janjimu aku percaya, ku datang domba Allah. Janjimu aku percaya, ku datang ya domba Allah. Tuhan, di saat hamba mengangkat tangan di atas kepala daripada saudara-saudara kami, gantikan tangan Tuhan yang penuh dengan berkat dari tangan hambamu yang penuh dengan dosa. Diberkatilah kiranya saudaraku yang bertiga yang menerima baptisan yang kudus pada siang hari. Diberkatilah engkau di masa hidupmu. Diberkatilah engkau di dalam segala perkaramu. Diberkatilah engkau di saat engkau berserah di hadapan Tuhan. Diberkatilah kiranya keluargamu meskipun engkau tidak bersama dengan mereka untuk sementara waktu. Biarlah kiranya sejauh dosa dibuang di dalam tubir-tubir laut,
demikianlah kiranya Tuhan akan menjauhkan engkau dari segala dosa kesalahan. Dan hidup yang baik, hidup yang penuh dengan rahmat Tuhan, kiranya engkau akan terima di masa-masa yang akan datang. Amin. Dengarlah doa hambamu ini Tuhan, di dalam nama anakmu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you.